Assalamualaikum Sobat Sendawa. Kali ini kita akan review tanaman dari hutan ya. Oke. Di sini ada makodes ya. Berbeda dengan makodes biasanya, ini berwarna merah kehitaman ya, bergaris merah dan kehitaman. Dan ini tidak begitu banyak di hutan sini ya. Ada beberapa saya temukan seperti ini. Ya, masih sejenis anggrek jewel. Oke, next. Dan berikutnya adalah makodes ya. Dia bergaris hijau ya. Dia ada garis-garis hijau ke kuning-kuningan gitu ya. Berbeda lagi dengan tadi, dia tadi bergaris merah, merah ini yang bergaris hijau. Seperti ini. Oke. Dan berikut adalah sejenis masih yellow orchid ya. Dia berwarna hitam ya. Ini banyak jenis ini. Seperti ini masih kecil-kecil ya, ada juga yang besar mungkin. Oke. Dan ini masih jewel orchid juga ya, dia berbeda, kalau tadi agak-agak hitam, ini kehijauannya seperti ini. Lumayan suka saya dengan ini. Ini baru budidaya. Berikutnya berbeda lagi ya. Dia masih jewel orchid juga kayaknya. Dia mempunyai garis kuning-kuningan di tengahnya ya gitu ya. Ini baru budidaya ya. Seperti ini. Dan belum berkembang ya, ini asli dari sananya, kita bawa untuk budidaya. Ini yang cukup menarik daunnya. Oke. Dan di sini ada jewel orchid ya, masih jewel orchid ya. Dia mempunyai bintik-bintik ini ya. Ini belum, daun mudanya belum jadi. Oke. Ini juga masih jewel orchid ya. Dia mempunyai daun corak hijau. Ini yang seperti tadi berwarna hitam ya. Seperti ini penampakannya. Seperti ini ada daun barunya juga ini. Dan ini yang tadi yang berdaun ada hijau ya. Ini ada daun barunya. Kalau daun baru semua bagus. Yang ini kurang sehat. Jewel orchid kayaknya ya. Dan ini yang tadi bergaris merah ya, blur. Beda lagi. Ini masih ada jewel orchid ya. Yang seperti daun kering. Dia kecoklatan. Mengkilat bercorak dia ya. Seperti ini. Saya menggunakan serabut kelapa ya untuk tanaman hutan. Dan di sini ada makodes tadi ya. Makodes tadi. Seperti ini. Di sini ada labisia ya. Labisia. Yang punya daun mengkilat ya. Seperti ini. Ini ternyata daunnya mengkilat, nggak tahu ID-nya ya. Mungkin masih sejenis Ladisia atau Labisia, dia punya daun mengkilat. Dan di sebelahnya ada ini ya, dia juga mengkilat. Tidak tahu ID-nya, ada dua.
yang punya daun mengkilat ya. Setelah dirawat tumbuh daun baru dia mengkilat. Di sini ada masih jewel orchid ya, ini yang oranye yang kemarin kan agak-agak hijau ya, ini agak-agak ke ungu dan oranye. Dia punya bunga kuning kecil. Dan ini nggak tahu ID-nya ya, sangat banyak di sini. Saya hanya mengambil 2 untuk sampel ya. Oke. Dan ini yang tadi ya, dia tumbuh subur. Ini ada yang tumbuh di sini tanpa apa nggak tahu. Makodes. Ini yang mirip begonia itu ya. Nggak tahu ID-nya juga. Ternyata kalau udah ditanam bagus, dia masih seperti ini. Scindapsus ya. Entah jenisnya apa nggak tahu. Seperti ini ya. Mungkin dia masih Scindapsus merambat ya. Keladi tumbuh asal. Oke. Ini palem yang mempunyai corak polkadot itu ya. Ini daun barunya. Bagus sekali daun barunya. Seperti ini. Dia jenis palem dari hutan raya, tidak ada di sini. Di sebelahnya ada sirih ya. Sirih ya, apa? Skin. Hoya. Nih, hoya seperti daun tebal, punya daun tebal dia. Dan dia ternyata mudah sekali hidup ya. Ini hidup ini. Caranya seperti ini. Dia gampang keluar akar dari batang-batangnya. Ini begonia ya, begonia. Dia punya warna gelap dan daunnya tebal. Di sini ada pisang-pisang itu ya, banyak seperti ini. Bukan hanya di hutan, kadang di kebun juga ada yang ini. Labisia ya, labisia. Seperti ini. Sebelahnya yang tadi ya. Ini yang tadi juga. Ini belum mempunyai daun baru ya. Scindapsus ya. Ini masih sejenis apa ya? Kemarin hijau ya, bagus sekali ini. Sejenis Omalomena mungkin. Scindapsus, Scindapsus ya. Ini yang jarang di sini. Tapi ada, jarang nemu. Scindapsus ini. Scindapsus ya. Masih seperti yang tadi. Scindapsus. Amidrium silver ya. Dia agak mecah karena enggak merambat ke atas. Dia amidrium tapi berwarna silver. Begonia ya. Begonia ini berbunga putih. Ini masih sejenis begonia. Ini aku lupa namanya ya. Dia seperti kalatea tapi bercabang-cabang gitu. Epiphrenum yang kecil itu ya, seperti monstera kecil-kecil, dia nggak mecah karena masih kecil. Pilo Madagaskar ya. Ini yang seperti Homalomena atau Anglonema, dia kurang sehat, mungkin iklimnya berbeda. Nggak tahu ID-nya ini. Dia warna hijau. Amidrium ya. Ini Amidrium biasa. Enggak tahu ID-nya. Epiphrenum, Epiphrenum. Pilo Madagaskar ya. Ini keladi Kalokasia, Kalokasia. Seperti kemarin ya. Oke. Ini sejenis kupu-kupu, banyak di kebun-kebun ini. Amidrium. Ini Epiphrenum dari hutan ya. Ini nggak tahu ID-nya. Ini yang
daun kaku kemarin ya, yang berdaun kaku, nggak tahu ID-nya daun kaku Madagaskar. Ini yang berwarna silver itu nggak tahu ID-nya ya, daun silver ya, berdaun silver. Ini yang seperti walet itu ya, daunnya seperti walet, dia bunga seperti gantung ya. Kayaknya dia bukan skindapsus ya, karena dia mempunyai batang masih agak inti ya, seperti walet dia, daun mudanya juga. Ini yang seperti Anglonema atau Hemalamina atau Dibenbakia, warna silver. Ada yang hijau tadi kan? Oke, yang ini warna merah ya. Ini warna merah berbeda lagi. Yang tadi berwarna hijau tadi ini. Ini dia berwarna hijau. Cut insyaallah. Oke. Oke, ini Skindapsus ya. Berhijau. Gak tahu juga ya aku. Oke, sekian dulu ya reviewnya, nanti kita next bersambung karena durasi juga. Oke. Jangan lupa subscribe. Bye bye.